aku jadi keingat omongan kamu. Bisa kejadian kita gak jadi nikah. Iya ya, kok kejadian beneran ya kita gak jadi nikah? Bukan gak jadi, tapi tertunda. Ya, tertunda. Dan mungkin omongan kamu yang kemarin cuma kebetulan. Iya, semoga cuma kebetulan ya. Makanya kamu cepat sembuh dong. Jadi kan kita bisa nikah beneran. Ya? Kalau gitu aku pamit dulu ya. Cepat sembuh. Hati-hati. Hati-hati? Kok hati-hati sih? Seharusnya aku yang bilang kamu hati-hati. Aku kan lagi sakit. Iya ya. Harusnya kamu yang bilang hati-hati. Ya udah. Kau pulang, hati-hati ya sayang. Nungguin Martin. Iya kosong.
enggak? Sel, penyakit kanker itu kan sembuhnya lama. Sel, kita itu satu kampung dari kita kecil. Ada baiknya jodoh lu itu ya kita bertiga. Satu sama. Awas ya, tunggu sampai gue bener-bener sah jadi istrinya Martin. Dia tuh kaya raya. Lu berdua gue injek-injek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Martin, mudah-mudahan lancar, nggak terjadi apa-apa. Tante, ini udah jam berapa? Martin kok nggak datang-datang? Iya nih, saya juga kurang tahu. Martin kok nggak diangkat-angkat ya telepon saya, Bu ya? Gisel, kamu kan nggak boleh keluar kamar. Iya Mbak. Tapi khawatir ini, gimana dong? Sabar, Mbak, sabar. Samperin aja Sel ke rumahnya. Gini, nanti lo WA aja alamatnya, biar gue yang samperin. Yaudah, iya. Makasih ya. Ya, bentar. Gak usah pergi deh. Mau aja ya kalian berdua aja siapa kek.
Martin. Martin kecelakaan. Michelle, tadi kan waktu di jalan aku lihat tukang bunga.
gak jodoh sama Martin. Iya, tapi kan bukan berarti lu juga yang jadi pacar gue kan. Gue mohon banget sama lu, Sel. Buka hati lu, Sel. Buka hati lu buat gue.